saya aja nih. Ini lagi pergi. Aduh, ngapain ya? Ah, ngehook aja ngehook. Wes. Ut. Ah, ngelanjutin waktu itu tuh. Gue lagi nonton ADC juga. Ini dia. Oke. Cepet banget ini. Rugi nih Rangga nih. Bukannya disikat aja dari ADC 1. Tunggu 14 tahun. Wih, ADC 4 tuh. Buset, baru 2 mas. Itu ADC 2 ya? Iya. Kok nontonnya enak banget sih? Iya dong. Ya Allah, Dian Sastro makin cakep aja ya. Saudara gue lagi nih. Kok saya buffering gini ya pak? Ya lu. Udah matiin aja. Emang lu mau nonton juga emang? Iya gue mau nonton. Nonton apaan? Konser Dream Theater. Astagfirullahaladzim. Lu ya, yang gangga aja lu. Gue mau nonton film pak, film Soekarno. Mau gue mau nonton, kok enak banget sih pak bisa nonton pak? Iyalah. Udah dong gue. Saya ini. Kesel pak kalau misalnya koneksi internet gak beres kayak gini nih. Ya itu, memang kalau masalahnya sama jaringan internet itu kadang-kadang emang suka ngeselin. Oh. Karena emang udah tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita sekarang zaman-zaman sekarang ini emang udah harus internet gitu. Iya sih benar. Ini ya. Kita lihat contoh-contohnya ya. Iya, iya, iya. Yang pertama, ini gara-gara koneksi internet aja sampai lebay kemana-mana. Mana nih? Gak ada sinyal. Ini gara-gara koneksi internet doang. Ya abis, kalau misalnya tidak ada koneksi internet, nonton ngadet-ngadet. Kan kita kan butuh hiburan. Ini hiburan paling gampang ini, tinggal buka set, nonton. Seharusnya sesimpel itu gitu loh. Tapi kesel deh. Makanya, gue kan koneksi internet, gue kan cepet. Soalnya kalau koneksi internetnya lemot, itu justru bisa merugikan. Merugikan? Merugikan. Diri sendiri? Orang lain. Oh gitu? Kita lihat nih. Habis. Janji bentar aja. Ya udah deh. Thank you. Ya udah selesai. Oke, oke. Wah. Kuotanya langsung habis. Iya, dihabisin buat ini, download 5 film. Wah, enggak tahu diri banget, Pak. Mendingan lu beli ini counter pulsa sekalian tuh ya. Aduh, itu dia makanya. Ngerugiin orang lain sih, betul. Iya. Nah, kalau kita lihatnya yang berikutnya nih ya. Kamu harus lihat nih, ada orang yang lebih marah karena nggak ada koneksi internet dibandingkan dapat hasil ujian jelek. Emang bisa gitu? Kita lihat. Woi. Oh, serasa itu anak zaman sekarang. Iya, kok ulangan jelek mah. Nggak peduli. Koneksi jelek baru. Gerabak-gerubuk gitu kan. Tapi lu dari tadi asik banget lu pak. Gua gak ada masalah gua. Nonton apa? Hook. Ini gua lagi nonton pakai hook ini. Aplikasi seru nih. Wah ya enak ya kalau koneksinya lancar gini lah, ya. Lah ya iya dong. Ah mantep. Gimana sih kamu nih. Lu mau tau gak kenapa? Dari tadi gua nonton tidak terhenti-henti. Kenapa? Gak pakai buffering. Kenapa? Karena gua pakai paket data Gigamax dari Simpati. Paket data maksimal, kualitas terbaik. Itu dia. Tanpa risiko. Tanpa risiko. Lo pasti salah pilih paket data deh, makanya buffering mulu lo. Iya. Gue pakai data SMS gue, buat nonton internet. Paket data Simpati Gigamax ini memiliki kuota maksimal dan jaringan internet berkualitas yang tidak mengecewakan gitu. Oh. Nggak cuma bisa bikin lo senang pas nonton film, tapi kalau lo butuhin internet untuk hal-hal lain kayak browsing, terus juga GPS, terus juga social video media. Call, social media, dan lain-lain. Itu dia. Iya sih. Bisa bantu lo dengan jaringan terbaiknya, jadi nggak ada buffering dan nggak ada lelet-lelet. Oh. Tanpa risiko kayak kata lo tadi ya. Tanpa risiko. Tanpa risiko. Itu dia. Nah, pakai data Simpati Gigamax ini banyak benefitnya. Lo bisa dapat kuota internet nih ya, ya. Hingga 5 giga. 50 giga, Pak. Wow.
50GB lo bisa nonton ribuan film dan juga serial TV dari aplikasi Hook dan juga View dan juga cashback untuk nelpon dan SMS sepuasnya. Ngaktifinnya gue kayaknya tahu deh. Cukup hubungi bintang 999 bintang 1 pagar. Pinter. Bintang 999 bintang 1 pagar. Dari? Dari simpati lah. Betul sekali. Atau bisa dari aplikasi My Telkomsel. Betul. Gitu. Keterangan lebih lanjut silakan cek aja di www.telkomsel.com/simpati. Itu dia. Nah, kalau kamu sudah mengaktifkan paketnya, sekarang ikutan kuisnya. Kira-kira nih, apa yang bakal kamu lakukan kalau punya kuota internet 50GB dengan koneksi 4G terbaik tanpa risiko? Jawabannya silakan mention ke @thecomment_net dan juga @simpati. Gitu, hashtagnya adalah @thecomment_simpati. Silakan, contoh. Contoh, kalau aku punya kuota 50GB, aku bakal nonton semua film yang ada di dunia ini. Mention langsung @thecomment_net. @simpati. @simpati. Yeah. Hashtagnya @thecomment_simpati. Itu dia. Mudah ya jadinya ya. Itu. Nanti akan ada hadiah merchandise dan juga pulsa Rp200.000 untuk 3 pemenang. Iya. Yeah. Contoh nih. Contoh, Bon. Kalau dapat 50GB, ngapain? 50GB, saya download e-book ini, belajar drum. Keren. Yeah. Bohong. Edukatif banget ya. Pendusta. Iya, iya, iya. Iya, lu udah jago main drum. Oh, saya belum, Pak. Masih banyak kurang saya. Woi. Torang juga mau ada 50 giga, Torang ada kepikiran juga. Torang kira-kira kalau punya 50 GB, kuota internet akan ngapain? Saya nonton episode One Piece dari paling awal, Pak, sampai yang terakhir. Wow, keren. Nih. Iya. Sama Faradila Yosi. Itu dia. Barengan. Kalau Om Dudi enggak usah lah, Om Dudi. Ya. Om Dudi jangan. Enggak usah. Jangan. Kok Om Dudi jangan, Om. Jangan ya. Jangan ya. Oke. Ya, oke. Hadiahnya sekali lagi merchandise dan pulsa Rp200.000 untuk 3 pemenang gitu. Yo. Ah, aku mau lanjutin nonton lagi. Aku juga mau nonton. Tidak. Kemarin aku lihat kamu, Bos. Aku nyari artinya nama kamu. Aku nyari arti nama kamu. Iya, artinya apa tuh? Aku kira Luna artinya bulan. Aku kira Luna artinya bulan. Ternyata di kamus aku. Ternyata di kamus aku. Luna artinya? Luna artinya? Teman hidup. Teman hidup.